Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, jumpa lagi dengan Gansi TV. Kali ini saya kedatangan sebuah paket dari si Cepat yang baru saja datang. Kasihan kurirnya hujan-hujanan karena sekarang lagi musim hujan. Nah, ini paketnya ini seperti ini. Ini adalah smartphone Redmi 10. Saya beli di Shopee dengan harga 2 juta berapa ya, saya lupa, 2 juta lebih lah, saya lupa sih pasnya, nanti saya sertakan linknya. Saya bukan penjualnya ya, saya pembeli, nanti akan saya sertakan. Oke, kita langsung buka saja boxnya. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini ada bubble wrap warna hitam dan ini kosong. Kita langsung buka. Nah, cuman satu lapis tapi ya aman lah. Seperti ini untuk boxnya, tampilan awalnya. Nah, di sini gambar HP-nya dan ini Xiaomi Mi, kemudian Redmi 10. Nah, seperti ini. Ini kapasitasnya seperti ini. Saya nggak bisa jelaskan, pokoknya seperti inilah. Lihat aja gambarnya ini, yang pastinya RAM 4GB dan ROM-nya 64GB. Oke, kita langsung buka saja plastiknya. Ini masih segel. Kita lihat apakah ini repack atau memang belum dibuka sama sekali. Kayaknya belum dibuka sama sekali. Segelnya masih utuh. Tuh, lihat. Segelnya masih utuh, berarti ini bukan repack. Memang masih belum dibuka dari tokonya. Oke, kita buka pelan-pelan saja. Heis, harusnya pakai cutter ini. Nah, oke. Iya. Nah, di sini ada kartu apa ini? Kartu sambutan dari Om siapa? Om Alvin C. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi bla 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 bla. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini kayaknya case-nya. Coba lihat. Case-nya soft case dan ini buku panduan yang tidak perlu saya baca lagi, dan ini soft case-nya soft gel, yang namanya juga soft case tadi soft. Oke, kita lihat perlengkapannya apa aja nanti dulu untuk HP-nya. Nah, di sini charger, kita lihat kabelnya bentuknya seperti apa. Oh, ini sudah tipe C atau Type C. Sudah tipe C. Oke. Dan untuk adaptornya seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan, baca aja di Google. Saya juga nggak tahu ini berapa wattnya. Oke, kita langsung ke HP-nya. Kita ke sampingkan dulu. Sekarang kita ke HP-nya. Nah, ini untuk HP-nya seperti ini. Keren juga ini. Kameranya ada 1, 2, 3, 4. Satu flash. Oke, sekarang kita coba buka plastiknya. Sudah, tapi ini bahannya masih plastik bukan glass. Untuk HP-nya tipis juga. Nah, ini warna grey atau abu-abu. Untuk samping kiri di sini ada tempat SIM. Kemudian di bawah ada speaker sama bang charger dan mikrofon. Dan di
atas dan bawah. Di atas ada speaker lagi, kayaknya ini udah stereo deh. Dan ada lubang jacknya, tapi kita gak dikasih headset. Ada lubang headset, tapi gak dikasih headset. Masih ada mikrofon. Nah, seperti ini. Oke, kita coba nyalakan saja langsung HP-nya. Jereng. Redmi. Oke, sekarang kita coba set up dulu. Kita lihat. Nah, ternyata di sini masuk 2 SIM dan 1 slot untuk micro SD card. Plus memory card. Nah, oke, sekarang sudah di set up atau sudah di setting. Untuk tampilan awalnya seperti ini, dan di sini ada kamera depannya, dan ini full, tidak ada tombol lagi untuk di depannya. Dan kita lihat untuk kameranya seperti apa. Kita coba fotoin aja nih. Bentar. Oke. Kita coba foto ini. Sebentar. Lumayan cepat, oke. Cepret untuk hasilnya seperti ini. Kita lihat hasilnya. Kita fokuskan. Nah, ini video unboxing. Untuk teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.